makasih banyak ya Pak, kira saya bisa bebas atas jaminan Bapak. Itu sudah tugas saya sebagai pengacara Bu Citra untuk membebaskan Mbak Putri. Tapi sepertinya polisi akan terus menyelidiki kasus ini. Mudah-mudahan semuanya terbukti kalau saya ini nggak bersalah. Salahnya cuma di waktu dan tempatnya. Saya harap juga begitu. Dan saya akan terus mendampingi Mbak sampai kasus ini selesai. Makasih banyak ya Pak. Kalau gitu saya harus ke rumah sakit. Saya harus liatin anak saya yang lagi dirawat. Kalau gitu hati-hati, saya juga masih ada kasus yang lain. Silakan. Di sini kenapa kamu dipegang sama polisi? Pak Raja kami tangkap karena telah membunuh Pak Deku. Enggak, ini enggak mungkin kan saya. Sekarang Pak Deku meninggal. Gak mungkin kan sayang, kamu gak mungkin bunuh Diego. Jenazah Pak Diego sekarang ada di rumah sakit dan Pak Raja tertangkap tangan oleh lebih dari dua saksi. Tadi aku ikutin Bu Lia, dia ketemu sama Diego dan kamu tahu apa? Dia memang suruhan Diego untuk memfitnah kamu. Oh, jadi itu alasan Pak Raja membunuh Pak Diego. Saya tidak membunuh Diego. Kami segera akan memanggil Mamilia dan membebaskan istri Bapak jika tidak bersalah. Tapi gak mungkin dong Pak, suami saya membunuh adiknya sendiri. Diego tuh satu-satunya adik suami saya. Saya mengerti, tapi tetap akan kami proses kasus ini. Udah, kamu gak usah nangis ya. Aku akan bebas kok. Dan aku gak bersalah. Aku percaya kok sama kamu. Aku boleh minta tolong? Kamu minta tolong apa? Kamu pergi ke rumah sakit dan pastikan Diego dimakamkan dengan baik. Karena bagaimanapun dia, dia adik aku. Enggak, aku gak mau ninggalin kamu sendirian di sini. Aku gak mau. Sayang, kamu gak boleh pergi ke penjara. Aku sabar lagi. Apa? Silakan Pak. Maaf Bu, Pak Raja harus kami bawa. Bagaimana berjalan tanpa kamu? Apa dayaku? Beri aku kesempatan untuk